Gober. Itu kayaknya gober bunga deh, Bu. Iya, Pak. Meja aku datang. Sayang, mau dibantuin enggak ngangkut mejanya? Enggak usah, Bu. Enggak bisa sendiri. Semangat banget anak. Assalamualaikum, Gober. Waalaikumsalam. Wah, pakai baku ya. Bunga, ini isinya apa sih kok berat banget? Meja, Om. Meja buat apa? Buat ganti meja yang di kamar, Om. Soalnya kecil banget. Oh, sumpah berat banget. Wah, gak apa-apa ya. Iya, sok. Oh, kan? Nah. Mau dibantuin nggak? Nggak usah, nggak bisa. Ya udah, coba. Kayaknya Om Ferdi aja deh yang bawain ke dalam. Oke. Berte. Mas Ferdi. Maaf ya Mas Ferdi, jadi ngerepotin. Oh enggak Bu RT. Bunga, mau ditaruh di mana ini? Oh, di kamar Bunga aja langsung, Om. Iya. Bentar, Pak. Bu, tolong buatkan minum buat Mas Ferdi. Iya, Pak. Bapak temenin ya. Ibu, bikin minum aja minta ditemenin. Bapak apa sih? Bukan nemenin ibu, Pak, tapi bapak temenin Mas Ferdi. Oh, kirain. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah ya? Udah. Mau sekalian dibantuin bukain gak? Ah, gak usah. Bunga bisa sendiri. Oh, Bunga. Udah dibantuin aja. Bapak ragu kamu bisa. Bunga bakal buktiin kalau Bunga bisa nih ngerti sendiri. Ya udah, Pak Sofyan. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya. Sayang, Mas Ferdinya mana? Udah pulang, dianterin sama Bapak keluar. Pulang? Ini Ibu baru aja bikin minum. Ya udah sini. Bunga aja yang minum. Cungkring. Giliran lu kagak ngambek, sepi. Kagak ada yang mau ojek. Tuh. Sampai rame lagi, kagak ada yang mau ngojek. Gak jelas, so. Ngajarin catur gak jelas, yang diajar gak bener, gak beres, gak ngojek. Wes, bongko, awak sebabuk, rento opo-opo, ra bener kabeh. Kalau saya, alhamdulillah, tadi disuruh belanja sama emak. Dikasih uang, terus dikasih lebihan lagi. Banyak lagi, Bang. Nih, lebihannya nih, Bang. Berisik! Usaha sendiri dong. Susah, Kak. Tetep deh, Kakak gak bisa. Coba lihat internet dulu. Ih, gak bisa. Orang Kakak lagi mau ada rapat online. Ya udah ditunda dulu aja, bentar kan bisa. Gak. Kakak! Aduh.
Bunga, jangan berisik Bunga. Ih, Bapak mah sama aja kayak kakak. Ya udah kalau gitu Bunga istirahat aja deh, capek. Bunga, Bapak lagi kuliah online. Ih, Bapak kenapa gak ngomong dari tadi? Maaf ya, anak saya lagi konsul juga tadi. Cuman ada 163.000, Pi, masih kurang. Ya sabar, nanti sore juga bisa dapat lebih. Kembatin uangnya, gak enak sama Bobby. Mas Eko? Iya. Nasi ramesnya 4, es teh manisnya 2. Iya. Iya. Tadi gebetan lu kesini. Hah? Siapa? Itu yang anak kosan. Raya. Oh iya tahu. Cie, jadi benar gebetan nih? Hah? Enggak. Nah terus kenapa lu bilang tahu? Nah kemarin lusa, lu nyuruh gue ke tempat lu, katanya penting, ternyata gak penting, cuman lu mau pamer boy doang. Itu bukan pamer, gue cuma mau kasih tahu. Jadi anak gue tuh udah bisa dari bawah, di bawah kasih bisa didudukin. Ya, kok bisa bang? Bukannya boy baru berapa bulan? Denok yang rajin ngajarinnya. Oh, pantes. Oh, padahal Yudi tuh kayaknya dulu gak secepat itu loh bang. Lu gimana sih? Dulu anak lu duduk dulu apa ngapain dulu? Wah, saya lupa pokoknya Yudi itu kebanyakan jelungo kok. Jatuh? Jelungo ya apa, kok nyusul kok bisa begitu? Gitu. Ini keberatan pipi. Kalau gue itu udah belajar Mata dari duduk. Lelo. Jadi kalau si boy dari bawah nih bisa mau main-main kan? Langsung bisa dinaikin di duduk. Enggak. Ini jelungo. Copicer. Nangis. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung. Anakku. Nah, Belkedes lu pusing ngomongin anak. Enggak usah ngomongin anak, ngomongin sini tuh ngomongin penumpang, ngerti gak? Ini tuh tempat pangkalan ojek, bukan penitipan anak. Emang lagi dalang aku. Mau nembang? Lu nembangin karena emosi ngomongin anak. Dalang mertua gua, dalang mertua gua, Pak Dalang. Danang! Bercanda terus. Ngeledek. Bob. Pesanannya udah nih. Hei! Apaan sih Bang Eko? Itu pesanan lu udah. Oh, iya. Ini. Pantesan aja. Lu tahu Raya tadi di sini. Apaan sih? Enggak. Yeah, bener nih. Kapan resmiinnya, Bob? Mbak Yanti, ini udah komplit semua kan? Iya. Pas ya, kasih Mbak Yanti. Ketahuan langsung malu. Enggak. Cie. Enggak. Anak muda. Hati-hati, Bob. Ya. Pi, kalau ditambah uang dari Bobby, kita bisa ngirim 200.000, Pi. Mami mau ngirim hari ini. Mami telepon Mbak Yanti dulu deh. Baik. Kita akhiri sampai di sini saja. Sampai bertemu lagi di jadwal selanjutnya, ya. Semoga semua selalu sehat dan bisa mengikuti kelas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga, jadi mau pasang meja nggak? Astagfirullah. Dia malah tidur. Bunga, bangun Bunga. Siapa yang mau ngasih uang? Kasih uang apa? Kok kamu malah tidur sih? Kirain. Kirain apa? Ini jadi mau pasang meja nggak? Jadi, tapi bantuin, Pak. Iyalah, ini makanya Bapak bangunin kamu. Oh gitu. Ya udah deh. Gimana, Mi? Aki nggak jadi dirawat di rumah sakit, Pi. Uangnya kurang. Terus gimana? Nggak jadi nyumbang? Ya nggak jadi, Pi. Berarti bisa nabung dong buat ngambil TV. Sabar ya, Mi ya.
Iya, sabar Mia. Semoga aja warung kita rame biar bisa ngambil TV di Pak RT. Wih, alhamdulillah akhirnya jadi juga. Makasih Bapak. Sama-sama Bunga. Bapak, itu kan sirbut bunga. Tapi kan yang capek masang meja Bapak. Ya udah ya, makasih Bapak. Iya sama-sama. Lagian kamu sih, coba waktu Mas Ferdi nawarin bantuan, kamu iyain aja. So tahu. Oh, sih biarin aja. Kan ada Bapak. Ini udah nih dekornya nih. Wah, ada lagi yang harus dihias. Hias apa lagi? Rahasia. Bapak mana sayang? Enggak tahu Bu, karen juga baru duduk di sini. Nah. Loh, itu apa Pak? Sampah bekas meja Bu, mau dibuang ke depan. Masih ada di kamarnya Bunga? Masih. Pak, itu semuanya mau ditaruh di tempat sampah, apa nggak kelihatan jadi berantakan? Iya juga ya. Gimana dong? Kalau gitu taruh di trash bag aja, Karin ambilin dulu ya. Oh iya. Loh, Pak, kok sampahnya ditaruh di situ sih? Kan jadi berantakan. Pegel Bu, kalau dipegangin terus. Karina juga lagi bawa trash bag, jadi biar nanti dibersihin sekalian. Oh, ya udah deh. Ini terusin aja. Ya. Neng Bunga! Ade Den! Wih, wih! Mbak. Kirain Bunga. Bunganya ada di dalam lagi sibuk beberes. Beberes apa nih Karina? Beberes kamarnya. Nih, sampahnya banyak banget mau dibuangin. Ya udah sini saya buangin. Kasihan masa Neng Karina yang buang sampah. Giliran Bunga aja. Sigap. Buat Bunga ini mah, bukan buat Karin. Nih. Jangan gitu atuh, aku jadi malu. Makasih ya, A. Ya, hati-hati. Yaudah. Ya.